Semuanya, pada video kali ini cara kita untuk mengaktifkan opsi pengembang pada HP Infinix. Buat teman-teman yang menggunakan HP Infinix untuk mengaktifkan opsi pengembang itu cukup mudah. Jadi caranya teman-teman buka pada pengaturan. Teman-teman pergi ke bagian ponsel saya. Teman-teman cari yang namanya nomor bentukan. Ini teman-teman geser ke bawah. Cari namanya ini ya, nomor bentukan. Sekarang kita tekan. Sekarang kalau tekannya harus double tap gini ya. Sekarang tulisnya tidak perlu, Anda sudah menjadi pengembang. Itu dikarenakan saya sudah pernah mengaktifkan. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai muncul tulisan seperti itu, teman-teman pergi ke bagian sistem. Nah, di sini sudah ada opsi pengembang. Nah, ini tinggal teman-teman aktifkan aja. Jadi cara kita mengaktifkan opsi pengembang seperti itu ya teman-teman ya. Semoga tips singkat ini bermanfaat. Buat teman-teman ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ini. Oke, see you next video. Dadah.